2014 sampai tahun 2019 silam. Anang Hermansyah yang mewakili daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 4, sukses bergabung pada Komisi 10 DPR RI. Selama menjadi anggota DPR RI, Anang Hermansyah sangat aktif membuat undang-undang, terutama untuk dunia musik Indonesia. Meski undang-undang yang dibuatnya mendapat tentangan, suami Ashanti ini mengaku sangat senang melewati proses pembuatannya. Ia mengaku mendapat dukungan dan kritik yang membangun dari rekan parlemennya. Proses itu pun yang membuat bapak empat anak ini mulai ketagihan dan berniat untuk kembali bergabung di parlemen untuk pemilu 2024 mendatang. Keinginan Anang untuk maju jadi anggota DPR RI itu diungkapkan pada mantan atlet badminton Taufik Hidayat yang juga tertarik memperbaiki negara. Sebelumnya, Anang tak melanjutkan jadi anggota DPR karena harus mengurus keluarga terlebih dahulu. Apalagi Ashanti beberapa waktu ini mengidap penyakit autoimun yang mengharuskan Anang menemani sang istri berobat kemana-mana. Setelah sang istri mulai sembuh, Anang akan melihat peluang kedepannya jika ia ingin mencalonkan diri jadi anggota dewan.